Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa semuanya, sahabat Eljon dan anggota PSMTI seluruh Indonesia. Masih bersama saya Bagas dalam Community Update Spesial Musyawarah Nasional ke-7 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI. Pemirsa semuanya, dalam rangkaian kegiatan Munas PSMTI ke-7, panitia penyelenggara melangsungkan kegiatan vaksinasi COVID-19, tepatnya di pelataran Istana Tamalate Sunggu Minasa Goa. Kegiatan vaksinasi ini juga mendapat antusias dari masyarakat. Sejak pagi sudah banyak masyarakat yang sudah datang ke lokasi vaksinasi. Pemirsa semuanya, jenis vaksin yang disiapkan oleh panitia dari berbagai merek, antara lain Moderna, AstraZeneca, dan Sinovac. Vaksin-vaksin tersebut disediakan untuk 5.000 peserta dan diperuntukkan bagi masyarakat yang belum menerima vaksin 1, 2, maupun booster. Sama seperti di Hotel Claro, di lokasi ini juga disediakan door prize dengan hadiah seperti motor, sepeda, dan hadiah menarik lainnya. Nah, lebih menariknya lagi pemirsa semuanya, bahkan Bapak Kodam 14 Hasanuddin dan Kejaksaan Tinggi Goa masing-masing ikut menyumbangkan satu motor sebagai hadiah door prize kepada peserta vaksin. Kegiatan vaksinasi ini dibuka oleh Bapak Bupati Goa, Adnan Purichta Isan, yang juga memberikan apresiasi kepada pihak yang ikut berkolaborasi dalam menyelenggarakan kegiatan vaksinasi ini. Berikut informasi selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli jalali yasiran min ahli. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan, Bapak Kajati Sulawesi Selatan bersama dengan seluruh jajaran yang sama-sama kami hormati dan banggakan. Yang kami hormati dan banggakan, Bapak Pangdam 14 Hasanuddin bersama dengan seluruh jajaran yang sempat hadir. Yang kami hormati dan banggakan, Bapak Kabinda Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan seluruh jajaran. Yang saya hormati dan banggakan, Bapak Wakil Bupati Goa, para unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Goa, Pak Dandim, Ibu Kajari, dan juga Pak Kapolres Goa bersama dengan seluruh jajaran yang sama-sama saya hormati dan banggakan, seluruh pengurus PSMTI baik pusat dari seluruh Indonesia yang sempat hadir di Kabupaten Goa yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Minta maaf saya tidak sebutkan satu persatu, terkhusus Ketua PSMTI Goa, Ketua Panitia Pak Tiao, Pak Remon yang telah hadir pada pagi hari ini yang sama-sama saya hormati dan banggakan, Pak Camat Sumba Opu, seluruh lurah, para tokoh masyarakat Tautoa Saribatang Tumalak Birikungase yang niaka hadirik, yang sama-sama saya hormati dan banggakan,
seluruh jajaran TNI dan kepolisian yang sempat hadir yang minta maaf, saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan ridho-Nya lah sehingga kita sama-sama dapat hadir di tempat ini, di pelataran Istana Tamalate Balak Lompoa pada pagi hari ini untuk melaksanakan vaksinasi. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, terkhusus peserta Munas ke-7 PSMTI yang telah hadir pada pagi hari ini, selamat datang di Kabupaten Goa. Kabupaten Goa ini merupakan kabupaten penyangga ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kota Makassar. Kabupaten Goa juga ini merupakan dulunya kerajaan Kabupaten Goa yang dikenal merupakan kerajaan salah satu yang terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Kabupaten Goa saat ini luas wilayah kedua terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan berbatasan 9 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah penduduknya terbesar ketiga di Provinsi Sulawesi Selatan setelah Makassar, Bone, dan juga Kabupaten Goa. Oleh karena itu, dengan jumlah dan luas wilayah yang begitu besar dan harapan pemerintah Bapak Presiden untuk bisa segera mengakhiri pandemi untuk menjadi endemi, maka untuk bisa membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok seluruh lapisan masyarakat yang ada, maka kita semua harus bergerak, bekerja sama, berkolaborasi untuk bisa memvaksin seluruh lapisan masyarakat yang ada, sehingga insya Allah kita segera mengakhiri pandemi untuk bisa menjadi endemi di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, Bapak Kajati, Bapak Pangdam, dan Pak Kabinda yang kami hormati dan banggakan. Dalam menyelesaikan sebuah masalah memang kita tidak bisa jalan sendiri. Di saat sekarang ini tidak dibutuhkan individualistik, tetapi di saat sekarang ini yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Kolaborasi untuk bisa menyelesaikan seluruh lapisan masyarakat yang ada. Semua persoalan yang ada di masyarakat bisa kita selesaikan apabila kita mampu berkolaborasi dengan baik. Hari ini kami ucapkan rasa bangga dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama antara pemerintah Kabupaten Goa, PSMTI, Kejaksaan Tinggi, dan juga Kodam 14 Hasanuddin untuk bisa melaksanakan vaksinasi yang dipusatkan di wilayah Kabupaten Goa yang kita cintai bersama ini. Mudah-mudahan kolaborasi dan kerjasama yang seperti ini bisa membuat kita semakin baik di masa yang akan datang, dan insya Allah masyarakat kita makin sehat, dan apabila semuanya sehat maka akan melahirkan pikiran-pikiran yang cerdas. Pikiran-pikiran yang cerdas maka akan berkontribusi untuk kemajuan daerah, provinsi, dan bangsa ini yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh kerjasama dari seluruh sponsor yang telah memberikan sumbangan rumah, motor, TV, dan juga sepeda. Mudah-mudahan yang dapat door prize nantinya insya Allah menjadi berkah bagi Anda dan seluruh keluarga yang mendapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Pangdam, Bapak Kajati, Pak Kabendak, masyarakat kami ini sangat antusias untuk datang ke tempat ini. Mudah-mudahan antusiasnya karena vaksin, bukan antusiasnya karena rumah Bapak. Sehingga mudah-mudahan insya Allah kita bisa segera membentuk herd immunity. Kami ingin melaporkan bahwa vaksinasi dosis pertama di Kabupaten Goa sudah 85%, dan vaksinasi dosis kedua sekarang kita kejar terus, sekarang sudah berada di angka 58%. Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya vaksinasi massal ini, setelah vaksinasi ini meningkat menjadi 60%. Target kita insya Allah pada bulan April kita sudah tembus 70% untuk vaksin dosis yang kedua. Mohon kerjasama seluruh lapisan masyarakat yang ada, ajak seluruh keluarga,
ajak seluruh teman, sahabat dan tetangga untuk bisa segera vaksin dan kita segera mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, billahi taufiq wa hidayah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rewa kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan selalu Bapak Pangdam 14 Hasanuddin, Majen TNI Andi Muhammad, Bapak Kajati Sulsel, Pak Raden Febri, Pak Bupati Goa, yang gagahnya ketelawatan juga tetapi selalu dicintai oleh masyarakatnya, Pak Kabinda, Pak Wakil Bupati, unsur Forkopimda Kabupaten Goa, yang kami hormati. Teman-teman PSMT yang seluruh Indonesia yang ada di tempat ini yang sama kami banggakan dan kami cintai selalu. Saya ingin memulai sambutan, sebenarnya kowilnya ini adalah Pak Wilianto, tetapi Pak Wilianto pada saat yang bersamaan bersama dengan Pak Kapolda juga melaksanakan vaksin di Hotel Claro, Pak. Jadi kami diamanahkan untuk hadir di sini mewakili PSMTI bersama dengan Bapak Pangdam, Pak Kajati dan Pak Bupati Goa. Jadi saya ingin memulai sambutan saya dengan sebuah ungkapan bahwa di setiap tantangan itu pasti ada peluang. Kita sama-sama tahu bahwa kita sedang menghadapi sebuah tantangan besar, yaitu pandemi COVID-19. Tetapi dengan tantangan itu ada peluang. Peluang itu apa? Peluang itu untuk kita berbuat baik. Disinilah kita buktikan PSMTI bersama dengan pemerintah Kabupaten Goa, bersama dengan Bapak Pangdam, bersama dengan Pak Kajati, kita memberikan suatu perbuatan baik. Perbuatan baik berupa kita mengajak semua masyarakat untuk ikut vaksin, sehat, kuat imunnya supaya tidak terganggu dengan pandemi COVID-19. Kita juga sejalan dengan pemerintah, kebijakan pemerintah pusat, jadikanlah masyarakat yang sehat, masyarakat yang kuat, dan tanpa berpikir panjang, Pak Bupati langsung mengiyakan, mengamini, ayo kita laksanakan vaksin secara massal. Kami menawarkan kepada Pak Bupati, Pak Bupati bagaimana kalau kita bikin vaksin massal 100 orang? Jangan 100 bos katanya, 5.000. Wah kalau 5.000 pasti hadiahnya harus Pak Bupati. Hadiahnya apa? PSMT segera berembuk Pak Panglima, hadiahnya itu satu unit rumah. Rumah ini ada di perumahan Pak Kato. Ya, sebentar akan diundi, mudah-mudahan menjadi berkah buat yang menerima, selain sehat juga dapat rumah lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman PSMT Indonesia, disinilah kehebatan kita masyarakat Sulawesi Selatan, ya. Dengan segala unsur pemerintahan, unsur Forkopimdanya, kita bersatu, bersinergi, berkolaborasi kata Pak Bupati untuk menyehatkan semua masyarakat kita. Ya, Pak Bupati ini Pak Bupati yang hebat. Ya. Saya sudah lama kenal dengan beliau. Selalu saya sampaikan sama beliau, Pak Panglima, tidak ada pelaut yang lahir dari ombak yang tenang. Dan rasanya belum indah Munas PSMT kalau kita belum mampir di Kabupaten Goa. Itulah kenapa kita membuat vaksinasi di Kabupaten Goa. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua dan usaha kita selalu ini mendapat kekuatan daripada Allah yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pangdam 14 Hasanuddin, yang saya hormati Pak Kabinda Sulawesi Selatan, Pak Bupati Goa yang sama saya hormati, Pak Wakil Bupati, Bapak Ibu Forkopimda khusus wali Kabupaten Goa, Bapak Ibu Koordinator, Bapak Koordinator PT PSTM MTI Wilayah Timur dan seluruh anggota PSTMI yang hadir pada saat ini serta Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan yang sangat luar biasa pada hari ini yang sama saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur Alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat,
sehingga kita semua bisa menghadiri di sini dalam rangka vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh PSTM MTI dan Bupati Goa serta kita semua di sini untuk mensukseskan vaksinasi pada hari ini, di mana pandemi masih kita rasakan pada sampai saat ini. Maka teman-teman dari PSTI bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Goa menyelenggarakan hal ini untuk membantu pemerintah mensukseskan pandemi menjadi endemi, sehingga tadi seperti Pak Bupati sampaikan bahwa semoga warga, khususnya warga Kabupaten Goa, menjadi masyarakat yang herd immunity, sehingga insya Allah bahwa kita bisa menghadapi pandemi ini dengan kuat karena kita mempunyai imunitas yang tinggi. Dan di tempat yang luar biasa ini, di tempat yang bersejarah ini, kita adakan vaksinasi bersama, di mana antusias dari masyarakat saya lihat di sini cukup besar dan luar biasa. Semoga hal ini bisa menambah kekuatan bagi masyarakat Kabupaten Goa sehingga sehat, sehingga bisa menjadi cerdas dan membangun Kabupaten Goa ke depan lebih baik lagi. Dan hadiah-hadiahnya juga cukup besar, cukup banyak, ada rumah dan lain-lain. Dan kami ucapkan terima kasih kepada PSMTI yang sudah hadir di sini bersama-sama untuk menyelenggarakan Munas ke-7. Saya harap juga Munasnya akan berjalan dengan baik untuk memilih ketua yang baru dan bisa berperan terus di seluruh Indonesia, lebih baik lagi membantu program-program pemerintah sehingga PSMTI ini lebih jaya ke depan. Sekali lagi apresiasi buat PSMTI. Untuk lebih memeriahkan, saya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi beserta keluarga besar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menambahkan satu buah motor saja untuk lebih memeriahkan acara vaksinasi massal ini. Saya rasa terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kajati Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Kabinda, yang saya hormati dan saya banggakan tentunya Bapak Bupati Goa yang sudah menyampaikan sambutannya yang luar biasa. Pak Adnan ini luar biasa, ini figur pemimpin masa depan. Tepuk tangan dulu. Bapak Wakil Bupati, segenap forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Goa, di sini ada Pak Dandim, ada Ibu Kajari, ada Kapolres, dan beberapa mungkin Pak Camat, Pak Lurah, tokoh masyarakat yang hadir di sini. Yang saya hormati koordinator, wah, ini yang paling tolokna di sini, Bapak Raymond, koordinator penyelenggaraan vaksin ini di wilayah Indonesia Timur, perwakilan dari PSMT, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, dan khususnya kepada saudara-saudara saya yang datang dari seluruh Indonesia ini. Dari PSMT, tepuk tangan. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di Kabupaten Goa, khususnya di pelataran Balak Lompoa, yang ini terbesar nomor 2 di dunia ini. Rumah adat seperti ini, rumah kayu. Sebelumnya ini nomor 1, tapi katanya informasi saya dengar dari Pak Bupati ada yang di Jepang. Jadi kita kalah, kita nanti tambah lagi kalau biar nomor 1 lagi. Bapak Ibu sekalian, dan khususnya kepada Sari Batangku, Andi-andiku, Bapak orang tuaku, Tau Malar Biriku, semua masyarakat Kabupaten Goa yang hadir di sini,
tentunya saya sapa dulu. Apa kariba? Berdoa lagi Pak, Ibu. Ini luar biasa nih hadiahnya, sudah disebutkan tadi. Banyak sekali. Ada rumah, ada motor, ada sepeda dan TV dan lain sebagainya. Terpaksa ini karena Pak Kajati menyampaikan tambah lagi satu motor, saya juga tambah satu motor ya, untuk memeriahkan. Tapi jangan sampai kedatangan sini seperti apa yang dikatakan Pak Bupati, batu kimendri ini harapan teh rezeki nggak pahadia, teh untuk kesehatan ya. Yang utama datang ke sini untuk kesehatan kita semua warga Kabupaten Goa dan masyarakat Indonesia umumnya gitu. Tentunya mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, atas rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga pada hari ini tentunya kita semua masih diberikan nikmat, kekuatan, kesehatan, kesempatan dalam rangka acara vaksinasi atau vaksin yang diselenggarakan kerjasama antara PSMTI dengan tentunya Kabupaten Goa dan saya sebagai Pangdam 14 Hasanuddin termasuk Kajati, jajaran Kabinda, termasuk seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan yang ada di Kabupaten Goa ini melaksanakan kegiatan ini dengan tujuan yang niat yang baik untuk memberikan sentuhan kepada masyarakat, untuk memberikan kesehatan bagi masyarakat agar semua masyarakat kita ini khususnya di wilayah Kabupaten Goa ini semua sehat semua ya. Kita tahu pandemi ini belum berakhir Bapak Ibu sekalian, tenapa Pak Ibu masih ini pandemi ini Omikron, varian Omikron masih ada di tengah-tengah kita. Ya, sehingga program pemerintah dalam ini Presiden memerintahkan kita semua ya stakeholder supaya ada minimal dua langkah yang kita harus supaya kita terhindar dari pandemi ini. Yang pertama itu mempercepat vaksinasi seperti yang kita laksanakan ini, vaksinasi seluruh baik itu dosis 1, dosis 2, dosis 3, baik itu kepada lansia maupun anak-anak. Mudah-mudahan ini dilaksanakan Pak Bupati ya, lansia dan anak-anak. Dan yang kedua masalah protokol kesehatan. Kita kumpul di sini, mudah-mudahan kita harus jaga diri ya Bapak Ibu sekalian. Teki pacapak kini nikana garing. Tidak boleh kita menganggap remeh ini namanya pandemi Covid. Hati-hati, harus tetap pakai masker. Pakai masker, berbaur seperti ini harus pakai masker. Mari kita disiplinkan diri kita sendiri, keluarga tak, supaya kita terhindar dari pandemi ini. Kemudian terus terang pada kesempatan ini juga saya atas nama Kodam 14 Hasanuddin dan jajarannya, di sini ada Kodim Kabupaten Goa, tentunya sudah banyak berkolaborasi, bekerja sama, sinergi dengan Bapak Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah seluruhnya, baik itu dari jajaran Kajari maupun Kapolres. Saya lihat laporannya itu luar biasa, kegiatan vaksin ini hampir tiap hari laporannya itu dilakukan vaksinasi di beberapa tempat, di pelosok-pelosok, bahkan jemput bola door to door. Ini bukan apa, ini karena memang ini untuk kita supaya masyarakat kita betul-betul bisa bebas dari pandemi ini ya, karena ini masih menyebar kemana-mana. Kemudian saya juga mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dikoordinir oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah khususnya Kabupaten Goa ini, bukan hanya menghadirkan masyarakat begitu saja, tapi saya lihat juga ada pemberian seperti sembako dan lain sebagainya, dan memberikan harapan-harapan untuk kesejahteraan. Ingat, gara-gara pandemi COVID ini kesejahteraan masyarakat berdampak, artinya terjadi penurunan. Tapi mari kita hari ini kita mulai gaungkan sekarang dengan kedatangan PSMTI bekerjasama dengan kita semua,
semua stakeholder, saya yakin bukan hari ini saja. Ya Pak Paremon ya, bukan cuma hari ini aja, mungkin nanti next minggu depan atau bulan depan di kabupaten lain juga akan diselenggarakan seperti ini. Ya, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Tepuk tangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada PSMTI atas penyelenggaraan ini. Luar biasa, Bapak sudah mempunyai peran serta di dalam melaksanakan program pemerintah bertindak cepat dalam rangka menghadapi pandemi COVID. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam Om Santi, Santi, Santi Om, Nama Budaya, salam kebajikan. Baiklah pemirsa semuanya, sahabat Eljon TV dan juga anggota PSMTI seluruh Indonesia. Demikianlah rangkuman dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Vaksinasi menjelang kegiatan Musyawarah Nasional ke-7 PSMTI. Saya Bagus Suripada bersama tim Eljon TV mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Oke pemirsa, see you! Oke, cut! Nah, sahabat Eljon, sudah selesai nontonnya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share ya. Dah.